sini. Tidur dia, bos. Gimana mau sukses kalau orang cuma bisa tidur terus. Dia tidur, bos, ya beneran. Waduh, ini mimpinya pasti mimpin Zaskia Gotik nih. Udah lewat. Kalau gak mimpi Zaskia Gotik. Ini yang baru? Ini mimpi waktu di penjara nih kemarin. Aku YouTuber. Hah? YouTuber? Aku YouTuber. Wah, kalau dia punya YouTube, orang bukan subscribe, orang ngeblok. Piki! Hei, bangun lo! Kamu pikir apa ini yang dipeluk? My button diamond saya mana? Wah, bener-bener halus. Bos. Dia mimpi. Hey. Play button itu orang button yang udah dapat 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, 10 juta subscribers. Siapa yang mau subscribe ke lu? Aku adalah YouTuber paling terkenal se-Asia Tenggara. Eh, lu jangan pengen jadi Asia Tenggara, lu ngalahin subscribers gua juga belum tentu bisa. Subscribers gua udah 8 juta kurang lebih. Lu berapa? Subscriber berapa juta? 8 juta. 8 juta. Apa? Tapi itu bertiga kan? Gue Gigi Rafathar. Kenapa emang? Lu Gigi Abos Gigi Rafathar. Iya. Rafathar 5 juta. Ya. Nah, Gita 2 juta 700. Gua sisanya 300 ribu paling lu doang. YouTuber penguasa Asia Tenggara. Tetap aja. Ala lain ta. Atta Halilintar ngebuka acara di YouTube-nya gimana? Gimana? Oke, buat lo yang keren, yang kembali lagi dengan acara gue yang paling keren banget, pokoknya semua di mana? Atta Halilintar YouTube channel! Bukan gitu, Atta Halilintar. Oke, kita ketemu lagi di... Oke, bos! Siap, bos! Tiba, kamu kan tahu hari ini kita kehadiran siapa? Iya. Mendingan buat ngajarin si Vicky biar dia jadi YouTuber, kamu panggilin lah bintang tamu kita. Nah. King of YouTube. Atta Halilintar! Ini King of YouTube. Iya. Nah, ini apa? King Kong. King Kong. Wah. King Kong. Ini dia membawa apa? Kamu ini tahu ini apa? Ini adalah diamond play button-nya seorang Atta Halilintar. Kenapa Atta Halilintar sudah punya diamond play button? Karena dia adalah udah di atas 10 juta ya. Ini waktu dapat 10 juta. Alhamdulillah bro, kalau udah 10 juta dikasih award-nya ini dari... Dan Atta Halilintar sekarang YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara. Vicky, ini orang YouTube Atta Halilintar ini? Ini? Iya. Kalau lu bisa subscriber paling terbanyak di rutan Pondok Bambu. Kita buka. Emang isinya? Oh, di unboxing, ah? Iya. Kalau kayak gaya-gaya YouTuber, unboxing. Unboxing, coba. Karena kan lu unboxing. Coba bro, di unboxing. Kita lihat, coba. Oke, langsung kita buka, guys. Oke, langsung kita buka tasnya, guys. Ayo kita mulai. Pro. Bukan. Itu Patarno, bukan. Beda. Ini caranya. Oke, kita buka koper nomor 1. Buka. Salah, bos. Enggak dong, ya. Kata dong. Enggak dong, kan YouTubernya ini katanya King. King. Kalau ini KW ini King-nya. Iya. Cepet apa? Coba kita buktikan. Sekarang kita buka. Lihat jemari saya akan menunjukkan kepada titik horizontal di mana saya akan membuka. Lihat membuka lagi isinya apa ini. Oke. Tolong. Mana depannya? Wow. Atta Halilintar. Tepuk tangan untuk Atta Halilintar. Thank you, bro. Kita tutup. Oh, ditutup lagi? Udah kita tutup. Sekarang selamat datang Atta Halilintar di acara Oke Bos. Kalau bilang Oke Bos, siap bos. Siap bos. Yoi. Atta Halilintar menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara. Gimana perasaannya, brother?
Alhamdulillah, bersyukurlah sama Tuhan ya, hasil aku bikin konten dihargai masyarakat Indonesia dan disukai banyak orang, dan alhamdulillah ini per hari ini menuju 16 juta subscriber. Wow. Udah hampir 20 juta subscriber. Amin, amin. Dan pendapatannya bisa miliaran rupiah loh, kalah pendapatan kamu. Iyalah, kalau dia kan nggak tahu. Kalau lu kan uangnya monopoli miliaran. Bisa aja, bos. Udah, tapi Atta, masa ada yang ngegosipin? Katanya lu beli subscribersnya, kan nggak mungkin, bener nggak? Gimana lu menanggapi orang-orang yang menyinyir bilang lu katanya beli subscribers? Ya, kalau subscriber bisa beli, mungkin Arafi juga bisa 10 juta sekarang udah lebih kan? Beli langsung cash and carry. Beli langsung cash and carry. Jadi saya membela Atta Halilintar, subscribers itu tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibeli dengan keringat, kerja. Kerja keras. Enggak, Abos sudah punya ini kan, channel YouTube kan? Iya. Enggak, duluan Atta apa duluan Abos? Duluan Atta lah, saya justru. Berarti termotivasi. Termotivasi karena Atta. Iya, Atta. Yeah. Inspiring. Sampai waktu itu kan ada berita-berita yang bilang katanya Atta Halilintar beli subscribers begini-begini. Tapi udah dibuktikan kan? Udah. Gak tahu sih, itu kan sebenarnya videonya meme ya. Video-video lucu lawak. Cuman kan netizen Indonesia ini gampang kepengaruh yang namanya hoax. Yeah. Benar. Iya, yeah, iya. Yeah. Dia gampang ngikutin apa opini orang yang belum tentu benar. Benar. Kadang-kadang itu gak tahu itu video benar apa enggak, itu tentang pembelian subscriber atau itu cuman link-link apa, entah itu orang-orang penuduhan atau apa, kan kita gak tahu. Tapi linknya itu sebenarnya bukan link orang beli subscriber juga, jadi netizen Indonesia itu terpengaruh sama judul-judul media massa. Benar, itu bahaya. Sini, sini. Kenapa, bos? Kalian tahu nggak? Pendapatannya Atta Halilintar sebagai YouTuber itu bisa miliaran rupiah. Masa? Emang dapatnya dari mana, bos? Siapa yang gaji? Bukannya gaji. Itu kan dari memang kalau kita rajin bikin konten, bikin video, makanya dia udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, tapi istri belum punya. Atta, sekarang mobil udah punya, rumah belum punya, istri kapan nih istri? Oh. Misalnya kalau orang kaya masih milenial, jadi orang kaya banyak penampilan, celananya aja Legend Dragon. Outfitnya Atta Halilintar sebelum dia jawab. Enggak. Nih, KW tanah abang. Enggak. Puring, puring, sepatu puluhan juta. Puluhan juta? Iya. Lu udah tahu lah pasti ya, Abos. Ini celana juga. Nah, ini nih keren nih, Legend Dragon. Huh? Ini juga jutaan. Legend Dragon. Berapa? Ini jutaan. Jamnya ratusan juta. 500. Jaketnya keren. Jaketnya kacamatanya jutaan. Jadi yang di badan Atta Halilintar aja sudah 500 juta kurang lebih. Macam-macam. Oke, bos. Siap, bos. Atta, kalau di aku ganti bukan siap, bos. Siap, bos. Siap, Atta. Tapi itu mobil rumah belinya cash semua atau kredit atau gimana, Ta? Kalau aku sih orangnya nggak terlalu suka cicil, AA. Wow. Tapi bener. Ini khusus semuanya. Itu waktu diajarin orang tua aku, nggak bagus bener. Cicil. Ini aku ceritain ya. Jadi di vlog aku waktu itu, aku cuma iseng-iseng doang. Aku kan punya mobil Mercy waktu itu. Oh. Nah, dia datang. Gua tes aja. Ini YouTuber ini kaya atau enggak? Gua terus jual langsung mobil. Lu beli mobil gua segini nih, sekian, bla 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 bla. Langsung loh, dia beli cash mobil gua tanpa cicil. Berarti udah terbukti kaya. Setuju nggak? Kalau apapun kita beli-beli barang-barang, rumah, mobil, nggak cicilan, setuju? Iya. Abos beli rumah? Cicil semua kalau gue mah. Kalau gue, kenapa gue nyicil? Atas nama gue sama istri. Supaya gue nggak bisa bandel-bandel. Paham. Atta, emang pengen tahu nih penghasilan dari YouTube? Aduh. Tuh, kalau cewek tuh rata-rata pengen tahu. Kesenjangan sosial soalnya. Bukan kesenjangan sosial. Bukan pengen tahu bisa ngebelanjain aku apa enggak. Atta mungkin udah dapat miliaran lebih. Emang kamu mau beli apa sih, Kak? Wow. Sebutin angkanya. Makin gede biasanya makin gampang jatuh cinta. Wow. Ini wanita yang belak-belakan saya suka. Tunggu dulu. Gak ada hari gini makan cinta. Makan tuh cinta lu. Ah.
Oke. Okay. Atta sebut Atta, angkanya berapa? Iya, miliaran, sudah miliaran ya Atta ya. Ayo. Alhamdulillah ya, tapi kan enggak usah disebutin angkanya. Enggak apa-apa. Di sini enggak ada yang tahu kok, ini rahasia kita semua, enggak ada yang nonton kok. Enggak apa-apa. Lihat, Vicky udah mulai cemburu lihat dengan penghasilan kami yang lebih gede. Cemburu untuk meniru. Iya. Biar gua juga mau jadi YouTuber. Nanti makin Mbak YouTuber ya. Enggak apa-apa, udah miliaran enggak ya, udah miliaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh udah miliaran loh dia dari satu YouTube. Satu bulan gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah lalu ini satu bulan miliaran satu bulan. Kalau ini Rans ya udah pastilah. Oi. Kalau gua mah enggak usah syuting YouTube udah kaya udah alhamdulillah. Atta, tapi gua pengen tahu lu panutannya sebenarnya siapa sih seorang Atta Halilintar? Ya panutan sih sebenarnya banyak ya. Kalau inspirasi dalam hidup itu kan ada, kalau di atlet tuh aku suka banget Cristiano Ronaldo. Oh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kenapa iya. Kamu suka Cristiano Ronaldo? Soalnya dulunya tuh kan ibunya cuma tukang sapu jalan. Betul. Tiba-tiba dia bisa dan ayahnya meninggal waktu dia kecil. Tiba-tiba betul. Dia kerja keras. Dia main bola walaupun beli sepatu aja enggak mampu, tapi buktinya sekarang dia atlet terkaya di dunia, penghasilan terbaik di dunia. Dan sekarang dia membuktikan sampai umur 35 tahun dia masih menjadi atlet terbaik. Dan juga dia follower putra terbanyak di dunia sekarang, follower cowok terbanyak. Wow. Ya, follower Instagram cowok terbanyak tuh Cristiano Ronaldo. Atta ini kan selain jadi YouTuber, nyanyi juga nge-rap. Iya. Kalau lu ngerepotin beda ya. Sebelum ngeliat Atta nge-rap, aku ada yang penasaran banget. Kenapa? Pengen tahu. Pengen tahu apa? Atta, aku penasaran banget sih, pengen tahu kenapa sih suka pakai kacamata. Oh, kenapa pakai kacamata? Buka. Karena buka. Aku tuh bawahnya ini bengkak, Kak. Dan suka kelihatannya tuh kan kayak capek banget. Jadi aku kalau gini kan fresh terus di depan kamera, emang fresh, nge-vlog, nge-fresh. Emang bengkaknya setiap hari? Iya kan, aja sekarang pakai kacamata pasti gara-gara bengkak. Bukan, kalau gue ini gara-gara tadi kecoh. Kalau ini, kemasukan rawit. Gua ragu, sih, bukannya sih. Kelilipan. Kenapa dia? Kebanyakan ngintipin cewek. Gimana bos? Tawan juga. Ya udah sekarang Atta Halilintar, coba kamu ajarin Vicky Prasetyo. Coba sih berdiri. Berdiri. Coba ajarin Vicky nge-rap, tapi pemanasan. Tapi dia udah lebih jago, Ah. Hah? Aku udah lihat dia. Oke, kalau lu jago lu tunjukin, lu nge-rap sambil ceritanya kita iklan. Ayo, okay, coba. Lu buktiin. Habis gitu nanti lu baru diajak nge-rap. Iya. Yeah. Coba. Ini mau nyambung ke bumper out. Ya, yeah, bumper out. Coba. Hoi. Ya. Hoi. Hey, go. Aku di sini bersama teman-teman, tak ada keraguan, kita mulaikan berjalan. Tangkakan kaki. Don't you the golden one to three just for the sake. Kita bersama, cinta kita lawan sakit.